di Ciawi. Nah, berhubung kita lapar nih, karena perjalanan masih 1,5 jam lagi, jadi kita makan dulu nih. Yuk, mau apa nih? Ah, jangan tahu tempe aja lah, udah tahu tempe kan. Halo guys, kita lagi makan di warteg. Apa sih namanya? Warteg apa sih? Bahari. Warteg yang terang-terang itu udah pokoknya. Bahari, bahari. Oh, Bahari. Ya, Bahari. Makan-makan aja. Ini gue ada udang rebon. Perkedel. Terus? Sama kentang Mustafa. Emang namanya Mustafa? Iya, dia yang bikin namanya Mustafa. Gak ada musyawarah? Ada, ada sedikit. Lu perjalanan ini gimana aja tadi? Menegangkan apa? Gelap. Enak? Perjalanan gelap. Gimana aja? Gelap, tidur gue. Tiduran pak. Jalanan tinggal 1,5 jam lagi ya? Tinggal ya? Pokoknya tinggal 1,5 jam lagi. Seru di atas, seru di atas. Di atas pokoknya menantikan aja. Nantiin aja maksudnya. Lu makan dulu, lapar ya. Oke. Okay. Gua ditemenin sama co-host yang manis gitu. Pokoknya astagfirullahaladzim. Ya, ini kru paling gak jelas tol di belakang. Pokoknya malam ini review tenda. Kalian jangan lupa makan ya. Satu. Oke, jadi kita udah selesai makan dan kita mau lanjut lagi berangkat karena udah malam juga ya bang ya. Juga mampir jam 12:30 lewat. Benar. Nah, karena kita udah kenyang banget buat ngisi tenaga. Apaan sih? Ngaco. Ya pokoknya ikutin aja deh ya karena malam ini bakalan seru banget di perjalanan karena kita tuh bakalan berlikaliku. Ini ribet nih. Kita bakal berlikaliku, pokoknya banyak banget ya tantangannya malam ini karena udah gelap ya kan, dingin juga. Aduh, betul pelukan banget tuh ya. Terus, apa lagi ya, jalannya berbatu-batu ya. Penuh rintangan lah perjalanan kita malam ini, jadi lanjut aja ikutin keseruannya. Aduh, kita udah nyampe di mana nih? Gelap banget sebenarnya. Udah pengen dikit lagi nyampe Puncak Halimun Camp. Puncak Halimun Camp. Nah, lihat aja nih pemandangannya bagus banget, cuy. Aduh. Setelah melewati bebatuan dan daerah yang sangat-sangat wangi ya. Mantap sekali. Marah. Sampai saya tidak bernapas. Saya napas pakai mulut. Pakai mulut maksudnya biar enggak nyium gitu. Kita pakai insang. Jangan dong. Tadi ada mobil mogok juga tadi. Oh iya, sempat mau minta bantuan tapi udah keburu. Ya udah bisa aja gitu ya. Helm terbalik enggak? Iya, balikin. Oh iya, oke. Okay. Jangan sampai lu gua terbalikin nih Bang ke bawah nih. Pokoknya tinggal dikit lagi. Nyampe. Ikutin aja terus karena di sini kita bakalan gelap-gelapan banget terus susah banget jalurnya jadi kita enggak bakalan bisa ngerekam. Bener. So, ikutin aja sampai kita nyampe ke atas. Siap. See you. Dadah. Dicariin ya, dia genter di sini. Gue hitung 1-3 bangun. Nah, lu gimana sih bang? Dicari ini kan udah nyampe ini malah. Nyampe di mana sih? Nyampe di surga. Minum makanya bangun dulu. Aduh gimana sih udah tempatnya bagus kayak gini lu malah tidur di sini. Bahkan tadi gue udah jalan ya. Udah jalan gue tadi. Jalan kemana ya lu? Ah, udah nih tuh udah diliatin loh pemirsa, asik pemirsa. Halo. Tuh dilap dulu ilernya. Pokoknya udah kita udah nyampe, capek banget ngantuk pokoknya.
Ya gue cariin lu dari tadi, gue mau udah opening duluan. Maaf. Enak tuh, saking enak ini kita udah bantal dong lu. Ya Allahu Akbar. Yaudah nanti kita bakalan ke atas guys buat nyiapin tenda ya. Tidur lagi gue ya anak ya. Nggak, udah ya ke atas, ke atas. Halo guys, sekarang kita udah menuju jam 3. 3 lewat lah pokoknya. Tadi kita udah nyampe jam 1 lebih. Kita muter-muter, kita review-review tempat-tempatnya. Kita dapet tendanya di atas. Alhamdulillah, seger banget. Wah, pemandangannya indah banget sumpah dah. Pokoknya nanti besok kita akan lihat reviewnya Triswaka, Nabila, Jidan, pokoknya banyak lagi dah guys. Pokoknya nih hari ini wah dingin banget, jadi gua tahu pakai jaket satu makin nembus juga. Pokoknya gua di partner gua udah tidur, siapa namanya, Michelle udah tidur. Pokoknya dia udah ngantuk banget. Pokoknya nanti besok ketemu Mamichel udah seger pokoknya. Jangan lupa stay tune terus di Pulang Production. Bye-bye.